Nah, terus next up-nya, buat segi karir dan keuangannya Kak Acir ya. First card-nya di sini ada Ten of Shells. Dilanjutkan lagi ada kartu Shaman. Dan yang terakhir ada kartu Nine of Shells. Dari sini sendiri sih banyak keraguan untuk bergerak ya. Jadi kalau dari sini sendiri mungkin ada keinginan ingin pindah kerjaan atau pengen pindah divisi atau semisalnya kayak ingin membuka usaha baru. Ya pokoknya nambah-nambahin atau pindah gitu. Nah, itu tuh di sini keraguannya banyak banget ya Kak, karena dari sini nih udah Nine of Shells dan Ten of Shells, dua-duanya itu penggambaran soal hati yang dimana kayak sebenarnya terlalu banyak pikiran, terus juga kepikiran, bukan pikiran mikir ya, tapi kebanyakan kepikiran. Jadi kan kalau kepikiran tuh kan pasti kenanya di hati, terus juga ngelihat, ada lihat-lihat orang lain juga gitu, maksudnya oh kayaknya kayak gitu lebih enak ya, kayak gini lebih enak ya, ujung-ujungnya kayaknya di hatinya tuh kayak bingung sendiri, terus kayak apa nggak usah gerak aja ya. Jadi kayak lagi timingnya kacir ini lebih banyak berenung. Dari kartu Shaman sendiri sih di sini juga maksudnya kayak sebenarnya tidak diajukan juga untuk bergerak seperti pindah divisi atau nambah job baru atau gimana, karena dari sini sendiri kartu Shamannya menggambarkan bukan waktu yang tepat dan bukan jalan yang diberikan oleh yang kuasa. Jadi mungkin itu juga istilahnya penggambaran kayak ya wajar aja Kak Acir ragu-ragu banget, karena memang ya waktunya atau ya apa ya peluangnya gitu memang belum dibukakan gitu jalannya sama yang kuasa gitu. Jadi maksudnya untuk karir dan keuangan sih, tapi kalau dari sini nggak keluar sih soal pendapatannya bakal bermasalah atau enggak. Nah, yang pasti dari sini sih semuanya tenang-tenang aja, cuman ya itu tadi kayaknya sih bukan waktu yang tepat kalau memang kakak ingin menambah usaha atau ganti apa gitu atau nambah project gitu-gitu. Oke, itu readingan Miss Ayu buat Kak Acir. Nextnya ada Kak Mia Susan Taurus ya Kak. Tapi misalnya bacain dulu jatahnya zodiak hari ini, yaitu si Libra tadi itu ya. Tadi kan Libranya udah dibacain dari segi karir dan keuangan. Nextnya misalnya bacain dulu soal asmaranya. Ini soal asmaranya buat yang masih single dulu. Abis ini misalnya langsung ke Kak Mia. Nah, first card-nya di sini buat para Libra ada kartu Knight of Feathers. Dilanjutkan lagi untuk para Libra yang masih single itu ada Ten of Acorns. Next-nya ada King of Crystal. Terus yang keempat ada Eight of Shells. Dan yang terakhir buat para Libra di sini ada The World. Wah, kartu The World-nya keluar terus ya. Ini ada apa nih? Padahal kan kartunya udah Miss Ayu shuffle. Kadang-kadang suka kayak gitu, Miss Ayu suka bingung juga. Biasanya sih, tapi memang karena resonansi dari pergerakan planet dan rasi bintang gitu. Jadi tarot ini selain mencakup atau terpengaruh dari psikologis aura, ini juga terpengaruh dari pergerakan astrologi, pergerakan bintang dan bulan yang ada di atas kita gitu. Nah, dari sini sendiri, kalau untuk para Libra yang masih single, dari sini sih kayaknya ada kemungkinan bisa dapet ya yang ya. Karena dari sini sendiri sepertinya menemukan orang. Bukan orang malahan, orang-orang ada beberapa gitu yang cocok banget sama kriteria atau cocok banget di hati sama si Libra ini. Ini dari Eight of Shells. Nah, ini juga ada gak sedikit bingung. Jadinya pengen bergerak ke yang mana atau yang siapa. Karena dari sini sendiri, dari King of Crystal, sebenarnya para Libra sendiri lagi berusaha berfokus ke apa yang mereka kerjakan dan mereka usahakan. Tapi dari Ten of Acorns-nya sendiri di sini menggambarkan kayak ya memang kalau memang kalian sudah mau atau sudah merasa kayak oh ini orang yang tepat atau ya orang ini sangat cocok dengan kalian, itu bolehlah kalian ambil tindakan. Dan hasilnya sih kalau dari sini bisa baik ya. Nah, terus kalau dari sini Knight of Feathers-nya ya, tapi memang ada tidak kesiapan dari si Libra dari segi pikiran kalau memang harus
harus punya pasangan sekarang gitu. Jadi maksudnya sebenarnya ya endingnya ya tetap kartu The World yang menunjukkan kayak apapun yang kalian pilih itu, yang namanya hidup ada putar-putar, naik turun, atas bawah, kiri kanan. Jadi maksudnya kalau memang kalian belum siap sekarang, ya nggak usah khawatir juga, nanti nextnya pasti ada chance lagi. Ataupun kalian misalnya memutuskan untuk sekarang sudah punya pacar dulu, terus kalian pusing, ya maksudnya ya sama, semua orang pun merasakan dan kalian tidak perlu yang istilahnya kayak merasa kalau ini adalah pilihan yang salah gitu, karena di sini ya memang ada garisnya juga kok gitu buat para Libra dari readingan asmara buat yang masih single. Nah, Miss Ayu lanjut ke Kak Mia Susana tadi ya, Taurus. Dari apa tadi? Mana ya Miss Ayu nih? Sudah menikah. Oh iya ya, sudah menikah. Sudah menikah dari segi asmaranya ya kak ya. Ya enggak sih, berarti kan Taurus kak. Asmara dan rezeki, nah ini dia, maaf ya Miss Ayu ke scrollnya terlalu cepat jadi tidak terbaca sebelah mana. Mohon maaf. Oke, ini buat Kak Mia. Buat Kak Mia, Taurus sudah menikah dan dari segi rezekinya ya. Oke. Nah, okay, we try. First cardnya untuk Kak Mia di sini ada kartu The Wheel. Terus dilanjutkan lagi buat Kak Mia. Ini dari segi karir dan keuangan dulu ya. Dilanjutkan lagi buat Kak Mia di sini ada kartu The World. Tuh kan The World-nya keluar lagi. Ada apa ini sebenarnya? Padahal bener-bener udah di shuffle gitu loh dan ambilnya randomly by ya. Hup. Di sini ada kartu The Traveler. Kalau dari sini sendiri dari segi karir dan keuangan sih perjalanannya sepertinya masih sangat panjang ya dan diminta untuk mengikuti alur kehidupan saja. Tapi maksudnya juga harus ada mencoba agak sedikit mencrok-mencrok gitu. Misalnya kakak dan pasangan kakak atau misalnya sama keluarga kakak punya bisnis keluarga gitu kan. Misalnya jualan soto atau bakso gitu. Nah mungkin ada bagusnya kakak sedikit mencrok yang kayak misalnya kayak oh jualan sambel tapi yang misalnya udah di packing, udah botolan gitu. Atau misalnya dari biasanya jualan makanan jadinya jualan baju gitu-gitu. Terus misalnya dari karir biasanya mungkin ngerjain pekerjaan itu sebagai admin. Ya bisa juga maksudnya sekali-sekali jam, siapa tahu ada rezekinya misalnya di salesing atau apa gitu. Jadi kayak dari kartu travelernya ini sih sendiri disuruh banyak mencoba hal-hal lain di luar lingkup kehidupan mainnya kakak yang umumnya yang biasanya kakak lakukan gitu. Nah terus dari sini juga bisa diberitahu sih sepertinya tidak akan ada masalah ke depannya. Bukan tidak akan ada masalah ya, tapi maksudnya tidak ada masalah besar yang membuat susah atau ribet gitu-gitu sih gak ada. Karena dari sini sendiri selain penggambarannya itu dunia ini berputar terus ya, walaupun kadang di atas kadang di bawah, tapi di sini sendiri ada kartu The Wheel yang menggambarkan keselarasan dan ketenangan gitu. Jadi maksudnya kayak ya mungkin ada masalah tapi kayak jalannya cuman ngeng gitu, nggak yang dari atas langsung zung gitu tuh, nggak ada buat kamianya dari sini. Oke.